penganjuran Festival Tanglung Sibu 2017 yang diiktiraf sebagai acara terbesar seumpamanya pernah dianjurkan di negara ini berupaya mempromosikan Sibu sebagai sebuah bandaraya budaya. Bermula 3 Oktober lalu, pesta berkenaan yang dianjurkan Pesta Pertengah Musim Luruh dan Perayaan Kuih Bulan 2017 turut menarik kunjungan pelancong khususnya dari China ke bandar ini. Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu, Datuk Tiong Tai King berkata, penganjuran festival itu juga sebagai platform mempromosikan warisan kesenian dan kebudayaan masyarakat China sejak ratusan tahun lalu. Katanya, acara itu juga platform terbaik untuk menyemarakkan lagi perpaduan nasional melalui pertunjukan kebudayaan yang turut ditonton dan dinikmati pengunjung berbilang bangsa.